lemari plastik seperti ini rentan cacat ya, atau ada yang pecah. Nah, kita cek. Ini saya buka manual ya. Seperti papan atau kayu ya, karena dia berupa mungkin barangnya tidak terlalu mahal juga dan tidak terlalu butuh safety yang lebih, karena dia berupa plastik-plastik ya. Nah, ya kalau mau pesan lemari online biasanya seperti ini, harus kita rangkai terlebih dahulu.
sesuaikan bagian slot ini ya, untuk pergeseran dari lajingnya itu harus sama ya, sama bagian ini ya, bautnya ini harus sama ya ini. Nah, ini yang cukup menggunakan tenaga karena sedikit keras ya untuk memasukkan ke slot. Untuk terakhir ini, oke, bisa kelihatan. Nah, ini untuk bagian atas ya. Nah, ini sesuaikan ya sama itu. Bagian ini. Ini untuk penahan itunya ya, lacinya ya, biar tidak mengambil keluar. Selesai, tinggal kita pasang roda yang bagian bawah. Nah, ini ya guys, ini untuk rodanya. Selesai. Nah, ini guys, ini telah selesai. Bisa dilihat. Nah, tinggal kita masukkan lacinya ya. Nah, untuk lacinya perhatikan, ini bagian belakang ya, khusus bagian belakang karena di sini untuk penopang dari lacinya itu sendiri agar tidak keluar. Oh tidak ya, ini bagian depan ya. Oh ya benar. Enggak benar guys. Ternyata ini memang bagian depan ya, ini ada namanya. Nah, ini kita cukup masukkan saja. Oke. Sampai dia menutup ke depan ya. Nah, ini jika dia ditarik seperti ini ya. Nah, ini akan menahan. Ini fungsi dari lemari ini. Lalu kita pasang pintunya ya. Ini cukup otodidak ya, proses pemasangannya tidak perlu pakai buku ataupun lain-lain karena tidak begitu sulit. Ini kita pasang di sini ya. Thank you.
dan kita masukkan yang tidak akan keluar karena ada ganjalan di sini ya. Fungsi dari besi itu. Perkiraan saja ya, kalau kira-kira tidak pas boleh ditukar. Nah, kemudian kita pasang yang paling bawah. Selesai guys, jadi ini bentuk lemarinya atau laci sorok ya, ini bukan lemari besar, ini khusus alat-alat kecil aja ya, seperti kabel, alat elektronik ataupun bagian-bagian alat-alat kecil yang bisa dimasukkan ke dalam lemari ini. Oke, link pembelian di deskripsi. Untuk pemasangannya cukup mudah, nggak perlu ada buku panduan karena tinggal kita cocokkan mana saja yang kira-kira bisa disatukan ya. Nah, kita bisa pasangnya nggak terlalu sulit. Oke, mungkin itu saja unboxing dan review singkat dari lemari sorok dari Shopee ya. Harganya saya beli hanya 150.000 ini, plus ongkirnya 30.000 ya, jadi habisnya sekitar 180.000. Sedangkan kalau kita beli di toko-toko ini biasanya 200-300an, sudah hemat 100 ribuan ya. Oke, mungkin itu saja unboxing dan review singkat pemasangan lemari sorok. Link pembelian di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.